latihan dengan cryotherapy bukan sesuatu yang asing lagi bagi atlet elit dunia sekelas Floyd Mayweather dan LeBron James. Baru-baru ini, bintang basket nasional asal CLS Knights Surabaya, Mario Wusang dan Duke Cruz mencoba terapi jenis ini di Polaris Indonesia, satu-satunya penyedia jasa cryotherapy sejak awal Mei 2017. Mungkin Anda pernah mengalami cedera karena berolahraga dan pernah mengompresnya dengan es batu yang suhunya mulai dari 0 sampai minus 6 derajat saja. Namun, mesin di belakang saya ini suhunya bisa mencapai minus 130 derajat Celcius dan memiliki kegunaan yang mungkin lebih baik untuk mengobati cedera setelah berolahraga. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita coba. Cryotherapy merupakan teknik perawatan non-invasif dengan cara memaparkan kulit terhadap gas nitrogen dingin untuk memicu respons alami dari tubuh dengan suhu hingga minus 130 derajat Celcius, lebih dingin dari suhu yang tercatat oleh NASA di Antartika. Kalau untuk whole body cryotherapy sendiri, dia lebih kalau misalnya kliennya pegel-pegel di badan, terus kayak habis nge-gym atau olahraga kan suka ada sakit-sakit, nah itu bagus banget untuk ini karena dia fungsinya untuk recovery muscle secara menyeluruh gitu. Terus kalau fungsinya selain itu untuk antibody juga, karena kan dengan dia masuk ke dalam sini dia increase sirkulasi darah, terus metabolisme, jadinya antibodinya juga meningkat. Kalau ada gangguan tidur juga bagus banget sih ini, karena dengan dia masuk ke dalam hormon endorfinnya juga dilepas, jadi lebih rileks gitu. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, suhu di dalam tabung ini sudah mencapai lebih dari minus 80 derajat Celcius. Saya seperti berada di dalam film fiksi ilmiah. Saya tidak bisa lagi merasakan kaki saya karena dingin sekali. Selama sesi whole body cryotherapy, cryo cabin diisi gas nitrogen kering dengan pola terkontrol menutupi seluruh tubuh kecuali kepala selama 3 menit dimulai dari suhu minus 80 derajat Celcius. Setelah 3 menit berada di dalam mesin cryotherapy ini, saya memang merasakan lebih segar dan merasa lebih bangun dari kondisi saya awal sebelum masuk tadi. Dan saya merasakan mati rasa di seluruh badan saya, namun rasanya cukup menyenangkan. Ada pula sesi cryotherapy lokal, memaparkan gas nitrogen kering dingin setidaknya minus 110 derajat Celcius ke target area tubuh secara spesifik, misal ke bagian yang mengalami cedera. Kalau ke tubuh kita, kalau ada inflamasi atau akut atau kronik seperti itu bantu untuk ke arah ngurangin nyeri gitu. Jadi sirkulasi darah dengan alat ini kita bisa memperlancar sirkulasi darah juga sehingga ketika ada inflamasi di situ mempercepat terjadinya penyembuhan. Terapi dalam hitungan menit ini tidak datang dengan harga murah. Anda harus merogoh kocek mulai dari 500 ribu hingga sekitar 1 juta rupiah untuk tiap sesi. Azalea Pinata, Jakarta.